apa kabar? Kali ini saya diminta oleh seseorang untuk memberikan contoh cara membuat amplop. Kali ini amplopnya warna-warni. Saya ambil warna biru dan kuning. Dan amplopnya sedikit fantasi ya. Ya, jadi fancy lah. Jadi membuat amplopnya mudah. Setelah itu kita dekorasi ya. Dilipat dua kali dengan lebar yang berbeda ya. Setelah itu dilipat sisi kiri dan kanannya untuk tempat lem. Siapkan gunting, kemudian perhatikan cara mengguntingnya ya. Jadi deh, amplop yang pertama. Saya akan membuat dekorasinya ya. Kali ini saya dekorasinya pakai binatang lucu aja ya, yang gampang. Kalau misalnya di antara kalian ada yang bertanya, kenapa saya tidak gambar dulu? Jadi karena udah kebiasaan menggambar, gunting itu juga seperti pensil ya. Gitu aja.
saya akan membuat kelinci. Untuk bentuk hewan bebas ya. Thank you.
jadi deh amplop kedua. Saya percaya teman-teman bisa ikut membuatnya, bisa coba, gak sulit kok. Nah sekarang, ada sisa tempat untuk menulis kepada siapa kita akan kirim amplop itu, ya. Oke, terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share. See you. Selamat mencoba ya, tidak sulit kok.